apa, Be? Adanya surat untuk kamu. Ih, kita dapat sama. Sama. Tak best lah bila abang dan adik kau tak ada. Tapi tinggal kita berdua aje. Nanti kau dah dapat you, kau tinggallah aku pula seorang-seorang kat sini. Alah. Kau awak cakap kalau saya sapu lumpur kat muka saya, awak nak maafkan saya. Sapu! Ah, okeylah tu, Wak. Kenapa tiba-tiba kau nak tackle adik aku pula? Kau nak kena benam langsung, kan? Abah tak risau ke Angah tu pergi bercuti jauh-jauh? Macam mana kalau dia pergi sana tu sebab nak dating? Biar Along ikut sekali. Kalau apa-apa jadi kat Angah, senang. Hey guys, tak sangka eh? Kuala Selangor ada kedai macam ni, kan? Hey guys, cuba tengok. Kau rasa okey tak kalau aku pakai baju ni masa wedding aku nanti? Kau nak beli ke? Berapa kali sangat kau nak pakai? Tah, KG.com sangat. Tengok ni, cantik tak? Kau nak beli ke? Macam lah. Kau nak tak? Itulah KG.com. Kau nak jadi bahan bakar? Tak baliklah korang ni. Eh, topi macam ni cantiklah. Kalau bukan pasal topi macam ni. Kata dekat je, mana tak sampai-sampai lagi pun. Tak, sakit kaki tau. Mak pun tak hilang lagi tadi. Mana ni kena? Sedang, ni hotel kita. Ni hotel ke rumah tumpangan? Ni urah. Tak apa, kita tengok bilik dulu, okey? Haa, tak apa. Jom, kita tengok bilik dulu. Jomlah. Saya tak larang nak angkat kau. Jom, kita angkat kau. Cantik ke? Pergi holiday dengan family kau, tempat-tempat mewah tu. Macam ni lah, okey. Sorry, Mak tak bagi tahu awal-awal. Salah aku. Sorry. Jangan nangis. I bukan nak masuk macam tu. I main-main je. Sebenarnya, I bawa baju buk. I ingat kita pergi tempat-tempat buk. I ingat nak pilih-pilih artis macam tu. Aku buat tempat yang macam ni. I risau sebab baju I tak sesuai tempat-tempat macam ni je. Tapi tak apa ya, Tina. I pakai je baju yang bawa tu ya. Jangan sedih-sedih. Senyum. Senyum lagi. Aku ada idea. Apa kata kau suruh dia pakai baju fili-fili artis tu sebab dia dah buat salah? Thank you.
William! Aku tu nampak William! Siapa pula lagi William ni? Alah, budak spekul tebal tu selalu lepak dengan tiga abdul tu. Hasan! Hasan, kiamat kau! Mereka tahu nama William? Tak, bukan. Budak Cina kan tak banyak kat sekolah kita. Lepas tu, tepi dia ada macam muka macam erik. Lepas tu, dua lagi budak. Macam adik kau dan abang kau. Empat orang. Oh! Eh, tadi tak boleh tak? Penat dah. Berapa orang? Mau bilik kecil, mau besar? Dalam bilik kecil okey. Ya, tiap besar. Tiap besar? Jangan tokek ni. Yih! Haa! Apa abang adik aku buat kat sini? Semua hotel lah tu. Nyibuk betul lah. Tapi I long to sit but... Hey! Itu abang akulah. Yelah. Taulah dia tu abang kau. Sebab tu lah aku kata dia sweet. Ish, pagi kah? Dah lah, semua! Tukar baju, nak keluar, jalan-jalan! Sekarang! Ma, aku tak nak pakai baju ni. Tak selesa. Nak tukar boleh? Acok! Ani! Yang tu, tengok! Tak nak! Tak selesa juga! Tapi dia dah janji! Okeylah, okeylah. Hari-hari wah tunggu, wah tunggu lagi ni telah datang. Pandai kau cakap gini, eh? Wah, eksen saja, Mak. Haiya. Saya kong kong dong, wah. Dia tak faham kau cakap. Kau nyanyi lagu Cina kau apa? Ih, tengok tu! Tak puas hati lah. Macam mana diorang tahu kita kat sini? Kau beritahu eh? Eh, mana ada? Yalah tak ada. Haa, Sasa you suka William, you mesti bagi tahu William kan? Eh, kalau aku nak bagi William, tolonglah. Bagi tak along lagi best. Eh, tak ada maknanya. Eh, tapi kalau tiba-tiba kau ada apa-apa dengan abang aku, kira kau bakal kakak ipar aku lah.